Artis fenomenal Vicky Prasetyo mengungkapkan isi hatinya. Ungkapan isi hati Vicky Prasetyo tersebut diunggah di kanal YouTube Trans7 Official pada Senin, tanggal 17 Mei tahun 2021. Salah satu isi curahan hati curhat Vicky Prasetyo mengenai mantannya. Ternyata, di antara semua mantan Vicky Prasetyo hanya Zaskia Gotik yang hingga saat ini masih membuat dia penasaran. Sehingga Vicky Prasetyo kerap kali stalking akun media sosial Zaskia Gotik. Padahal Zaskia Gotik saat ini telah menikah. Zaskia Gotik menikah dengan Sirajuddin Mahmud. Uniknya, Zaskia Gotik terlebih dahulu melakukan nikah siri dengan Sirajuddin Mahmud. Nikah siri tersebut berlangsung pada tanggal 22 April tahun 2020. Lalu, Zaskia Gotik melangsungkan pernikahan resmi secara negara pada tanggal 1 Juni tahun 2020. Sebelum Zaskia Gotik menikah dengan Sirajuddin Mahmud, dirinya sempat akan menikah dengan Vicky Prasetyo. Bahkan Zaskia Gotik dan Vicky Prasetyo bertunangan secara resmi pada 2013 lalu. Namun, hubungan mereka akhirnya kandas. Bahkan Vicky Prasetyo menikah dengan Angel Lelga, sebelum Zaskia Gotik menikah dengan Sirajuddin Mahmud. Tapi ternyata, Vicky Prasetyo mengakui bahwa dirinya masih penasaran dengan kehidupan Zaskia Gotik. Suka stalking akun Zaskia, tutur Vicky Prasetyo seperti yang dikutip Pikiran Rakyat tanda hubung tasikmalaya.com. Menurut Vicky Prasetyo, Zaskia Gotik memiliki hal istimewa yang membuat dirinya sulit untuk melupakan Zaskia Gotik. Karena bagi aku, dia memiliki goyangan gelanggang Samudra Itik, pungkasnya.